Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal tanpa sebab Instagram Almi Nadia Dinyah aktifkan. Ini dia jawapan dari Datuk Fiz Fairuz. Penyampai radio Surat FM Datuk Fiz Fairuz pelik apabila akaun Instagram milik isterinya tiba-tiba lesap tanpa sebarang sebab munasabah. Fiz atau Muhammad Fairuz Zainal Abidin 45 berkata dia pelik apabila akaun milik isteri iaitu Datin Almi Nadia hilang kerana yakin tidak melanggar sebarang undang-undang ditetapkan laman sosial berkenaan. Ketika ini, kata Fiz, dia sedang berurusan dengan pihak Instagram bagi mendapatkan kembali akaun Almi. Entahlah, tak tahu kenapa. Tiada buat benda yang terlarang pun, tapi tiba-tiba akaun tu hilang. Mungkin ada masalah teknikal dari pihak Instagram. Sekarang tengah berurusan dengan ibu pejabat Instagram, katanya ketika dihubungi Mstar pada Selasa. Sebelum itu, Fiz memaklumkan mengenai perkara berkenaan di Instagram miliknya sambil meminta sesiapa mempunyai urusan dengan isterinya agar menghubunginya. Sesiapa ada order barang dengan Almi boleh DM saya ya, IG dia tiba-tiba diaktif, tulisnya. Dalam pada itu, Fiz berkata barang yang dimaksudkan merupakan basikal yang ingin disedekahkan kepada pengikut Almi. Tiada apa pun, cuma kami buat sedekah basikal je, tiba-tiba terus tak aktif IG dia, katanya. Untuk rekod, Fiz dan Almi 38 berkahwin pada 26 April 2014 dan dikurniakan 4 cahaya mata perempuan termasuk seorang anak angkat. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.